Marta Christina Tiahahu bertempur melawan Belanda demi mempertahankan tanah Maluku yang kaya hasil bumi. Perempuan hebat ini lahir di Nusa Laut, Maluku pada 4 Januari 1800. Dia dibesarkan seorang diri oleh ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu, kawan baik dari Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Sejak kecil, Marta sering mengikuti ayahnya. Pada usia ke-17 tahun, dia ikut dalam pertempuran melawan Belanda di desa Ou, Ulat, Pulau Saparua hanya dengan bekal bambu runcing dan ikat kepala. Kehadirannya cukup membuat Belanda kerepotan. Namun karena kalah jumlah, pasukannya pun dipukul mundur Belanda. Ayahnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun Marta terus bergerilya hingga dia ditangkap bersama pejuang lain dan diasingkan ke Pulau Jawa. Meski sudah ditangkap, Marta terus berontak dengan melakukan aksi mogok makan. Dia pun jatuh sakit dalam perjalanan. Jasadnya lalu dimakamkan di Laut Banda.